Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Imran Pase, dimanapun saudaraku berada, pada siang hari ini saya ingin membuat sebuah konten untuk sahabatku semuanya. Konten hari ini lain daripada yang lain. Jadi pada siang hari ini saya sedang berada di sawah sejak jam 8 tadi pagi. Ini sudah jam 12 siang. Sebentar lagi saya akan kembali ke rumah untuk beristirahat dan menunaikan salat zuhur. Selanjutnya saya nanti akan kembali lagi ke sawah. Jadi sahabatku semuanya, kita harus siap dalam kondisi bagaimanapun. Apakah dalam kondisi senang pun susah. Jadi kita dasar dari kampung, ya tetap harus kembali ke kampung. Kebetulan tahun ini sawah saya kembali agak sedikit bertambah, ya. Jadi dengan luasnya sawah kita kekurangan tenaga. Maksudnya tenaga bekerja kemana-mana kita cari orang. Dari biasanya kami cari pekerja dari pesantren ataupun dari daerah terdekat, anak laki-laki, santri yang laki-laki yang diizinkan oleh dewan gurunya. Kebetulan hari ini, saat ini mereka semua sedang ujian, jadi tidak diizinkan untuk keluar ataupun mencari duit di luar, tidak diizinkan, baik dekat dengan pesantren maupun yang jauh, kecuali mereka bukan dalam suasana ujian, ya. Jadi terpaksa kita harus bekerja sendiri dengan segenap kemampuan saya bersama keluarga. Ya, hari ini semua turun ke sawah. Insyaallah dalam beberapa hari ini sudah siap. Dalam 3 hari ke depan sudah siap, sudah kita tanam, baru kita bisa bersua kembali di suasana yang berbeda, yaitu di kota Banda Aceh maupun di kota Lukus Mawe. Ini yang ada di belakang saya adalah ini istri saya. Istri saya tercinta, ya, seperti inilah kehidupan kami sehari-hari. Jadi ini bukan sekedar konten YouTube untuk teman-teman, tapi saya menampilkan video seperti hari ini untuk motivasi, untuk berbagi pengalaman bersama subscriber Imran Pase. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu dan tidak perlu berpikir panjang, ya. Kita harus terus bekerja. Apapun yang namanya pekerjaan tentu ada penghasilan, dan insya Allah setiap usaha tidak akan menipu hasil, tidak akan menyanyiakan hasilnya. Insya Allah ada hasilnya. Jadi baik itu pekerjaan bisnis, pekerjaan petani dan petani sawah seperti saya hari ini, insya Allah dalam 3 bulan ke depan akan ada hasilnya. Subscriber Imran Pase dimanapun saudaraku berada, pada kesempatan siang hari ini hanya ini yang dapat saya sampaikan sebagai silaturahmi atau sebagai pertemuan kita melalui konten, melalui channel YouTube Imran Pase. Harap dimaklum walaupun konten seperti hari ini, yang penting kita selalu tampil, selalu hadir di channel YouTube Imran Pase. Terima kasih semuanya atas support teman-teman yang hari ini subscriber saya hampir mencapai 10.000. Jadi ini berkat dukungan teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman, sebelum saya pulang, saya ingin bercerita lebih lanjut dengan Anda sambil kita melihat kondisi areal persawahan. Ada cerita yang menarik di areal persawahan ini, karena ini langsung berhadapan dengan rawa Cetring yang sejak 18 tahun yang lalu ataupun 20 tahun yang lalu pernah terjadi
kontak senjata di areal persawahan ini. Areal persawahan ini, yang lain sudah selesai. Ini cuma punya kita yang belum selesai, karena berhubung tidak ada pekerja yang bisa membantu kita di sini. Nah, seperti saya ceritakan tadi, biasanya ada bantuan ataupun ada tenaga kerja dari santri. Sengaja kami ajak santri yang dekat dengan persawahan kami. Setidaknya kita bisa membantu mereka, walaupun mereka upah bekerjanya, walaupun nanti kita kasih lebih, yang penting mereka bisa cukup bertahan, cukup untuk jajan mereka yang jauh dari orang tuanya, yang jauh dari kampungnya. Setiap tahun kami selalu mengajak mereka, apakah mau panen maupun di saat masa tanam. Tetap kami mengajak santri untuk bekerja dan kami bayar upah mereka sesuai dengan yang biasa kita bayar, walaupun nanti kita kasih lebih sedikit. Oke teman-teman, inilah areal persawahan namanya, kalau di tempat kami Blang Timu ya. Blang Timu. Blang Timu ini bertepatan dekat dengan Rawa Cetring. Jadi Rawa Cetring dulunya pernah dikepung oleh aparat TNI Polri saat mencari gam. Namun waktunya sudah lama, hampir 20 tahun sudah berlalu. Semoga cerita pahit itu, kisah pahit itu tidak akan terulang lagi di daerah, di areal persawahan ini. Teman-teman, pada kesempatan siang hari ini, saya hanya ingin bersilaturahmi dengan teman-teman semuanya, walaupun di dalam suasana yang berbeda, yaitu di areal persawahan. Inilah pekerjaan saya hari-hari jika tidak kembali ke Banda Aceh. Saya kalau di kampung selalu ke sawah di saat masa tanam dan perawatannya, perawatan padi dan di masa panen nanti. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu di channel YouTube Imran Paseh. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas supportnya untuk channel YouTube Imran Paseh. Inilah areal persawahan kami yang belum ditanam padi ya. Kalau yang ini punya orang, ini sudah ditanam. Kami belum melakukan tanam padi. Kemungkinan dalam 2 hari ke depan kami akan menanamnya dan selesai sampai perawatan, sampai panen nanti. Insya Allah waktu panen nanti juga saya akan videokan. Kita lihat hasilnya gimana. Nah, ini bibitnya yang sudah dicabut. Ini lebih kayaknya nih, punya orang lebih. Kalau di Aceh yang lebih seperti ini bisa kita ambil, dikasih. Tidak apa-apa. Kita bawa ke sawah kita ya. Ini ada sepetak sawah di areal Gampung Ketapang ya. Kawasan Gampung Ketapang ataupun dekat dengan pesantren Darut Talibin ya, dengan Dayah Darut Talibin. Itu yang di depan sawah itu, yang seberangnya itu adalah pesantren ataupun Dayah kalau kami di Aceh. Dayah Darut Talibin, pimpinan Tengku Haji Hasballah Ali ataupun Abu Ketapang ya. Ataupun Abu Hasballah Ketapang. Ini ada Kopassus nih, satu orang. Kopassus tersasar ini. Di depan kamera ada Kopassus. Kopassus cilik ini ikut selalu dia. Kebetulan hari ini hari Minggu, jadi libur ya, saya biarkan dia ikut. Ya kerjanya seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih. Salam sapa buat semuanya. Salam persaudaraan, salam sukses selalu buat YouTubers di seluruh Indonesia dan YouTubers Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.